Barang langka, bos. Burung langka. Barang ada. Bulunya mulus-mulus. Mulus-mulus ya. Mulus bersih. Assalamualaikum. Pancasila. Pancasila. Iya. Yang rokok. Wih. Mengelak. Ini yang masih bagus-bagus. Yang masih bagus. Ya, ya. Cuma kita sortir yang agak-agak kurang gemuk lah ya. Ya. Burung sih bagus, cuma kurang gemuk dikit. Kurang gemuk dikit. 400. Ini seringan banget ya. Ini 400. Ya, jadi bosku kalau pengen harga-harga mumer ya gak pernah yang kurang-kurang dikit lah. Ya, ada 5 ekoran. Iya, kalau menurut saya ini bagus. Bagus banget. Ya, masih bagus. Cuma ya, kita jualnya di bawah harga standarnya. Ya. Jadi ya, kondisinya ya, kalau yang bagus maksimal tadi 600 ya. Nah, untuk yang ini 400. 400.000. Ya, kalau yang udah parah itu 300. 300.000 yang tadi ya, yang kalau ini keluar. Menurut saya enggak cacat enggak ya. Cuma kelamaan di pengiriman mungkin. Ya, gitu. Ya. Telat makan juga, ya, telat makan. Ya. Nah, yang ini untuk nuri merah biru. Merah biru. Nah, merah biru ini poster bodinya besar. Poster bodi lebih gede ya. Lebih gede. Ini ya, satu pasangnya 2 juta. Satu pasang 2 juta. Heeh. Udah pinter ini, Pak. Udah pinter. Ya, paruhnya kuning. Ya. Tuh, paruhnya kuning kan. Burung udah jadi. Udah jadi. Udah 2 jadi. Juta. Karena itu 2 juta nah, satu pasang. Kalau mau full set sama kandang tinggal nambah 100. Berarti 2.100.000 full set. Iya, 2.100.000 sudah ya, dapat full set nih. Ya. Tinggal angkut. Taruh di taman, di teras rumah, keren. Ya, keren, ya. Tuh. Makanya, udah bagus banget warnanya itu. Bagus banget taruh ini. Ya. Nah, kalau yang ini sepasang, tapi ini merah biru sama. Ini merah biru. Cuma ya, parunya merah. Oh, ini paru merah. Ya, yang merah biru paru merah ini sepasang 1.800.000. 1.58. Ya. Kalau paru merah aja burung lebih muda atau gimana? Lebih muda. Oh, lebih muda. Ya. Ya. Kalau yang di atas tadi udah dewasa. Yang tadi udah dewasa. Kalau ini 1.8 satu pasang. Nah, ke sebelahnya ini ada puter pelung. Puter pelung. Nah, untuk puter pelung 200.000-an. 200.000-an. Udah pada bunyi. Tuh. Oh, langsung puter pelung. Ya. Nah, suaranya lagi viral nih, Mbok Jero. Mbok Jero. Iya, ini pilihannya nih banyak. Oh, nih pilihannya banyak. Iya. Ini cakep, cakep banget nih suaranya ya, nih. Mbok Jero. Mbok Jero. Iya, 200.000. Harganya tuh 200.000-an. Ini untuk yang sudah pada bunyi. Ya. Nah, yang ini yang masih muda. Ini masih muda. Ya, untuk yang muda 150. Yang muda 150.000-an. Ya, yang muda-muda 150. Iya. Nah, ini ada juga puyuh batu. Campur puyuh batu. Puyuh batu cocok buat di aviari. Ya. Sepasang 150. Sepasang 150.000. Ya. Nah, ini di sebelahnya ini. Wah, agak oh, gila gede-gede tuh. Jinak, bos. Jinak. Jinak. Ya. Jinak semua ini. Cakep-cakep. Bikin sate tuh satu porsi. Sate gagak. Jinak-jinak. Nah, ini yang jinak-jinak ini harganya 900.000-an. 900.000-an. Ya, nurut sudah makan sendiri. Sudah mandiri. Sudah mandiri. Ya, oh, di atas sudah. Oh, sama ayo. 900.000-an. 900.000-an. Ya, biasanya itu teman-teman pada jual yang dewasaan 1 juta ya. Ya. Kita jual udah jinak gini 900.000. Enggak bisa dibelai. Heeh, 900.000 burungnya nurut-nurut. Nurut. Ya, bisa dilatih ngomong enggak? Bisa, bisa. Harga itu 900.000. Ini burung pintar, bos. Ya. Nah, untuk ke atasnya ada jalak suren, ini udah mandiri, bos. Jalak suren mandiri. Ini remajaan. Oh, remajaan. Remajaan 3,5. 3,5. Yang anakan juga ada banyak. Oke. Bos. Oke. Okay. Nah, untuk stok jalak kita selalu full. Ya. Sebelum kita pantau kenari dulu ya. Kenari. Nah, ini kenari kiriman dari Malang. Oh, dari Malang. Nah, laku keras ini, bos. Oh, bodinya lebih gede dia. Lebih gede ya, untuk kenari Malang yang spesial ya. Okay. Yang coklat-coklat itu 90. Yang coklat 90.000. Yang kuning 110. Kira 110. Nah, kuning 110. Ya, kalau yang sarbu itu ada 110. Sama 110. 110. Nah, kalau yang warna putih, ya yang putih 140. 140.000. Ya, panda 180. Panda 180. Nah, ini stoknya banyak. Nah, ya, kalau mau yang agak murah-murah ya biasanya yang agak kurus nih kayak kuning nih. Oh, ini satu. Ya, agak kurus. Agak kurus nih 50.000. 50.000-an. Ya. Depan ada satu ekor.
Ini bagus-bagus ya. Pokoknya bosku selalu banyak kejutan lah. Kalau ya mau harga-harga murah mending main ke kios. Ya. Pokoknya kalau mau yang agak murah 50.000, oke. Yang agak kurus gitu. Ya. Senari loper Malang. Malang. Ya, jadi lebih gede. Spesial jantan. Ya. Ada pilihan jantan semua. Ya, pilihan. Ini sudah sortiran, Bos. Ya. Pilihan jantan. Oke. Nah, untuk ke bawahnya ini ada jalak. Jalak putih. Jalak putih udah mandirian ya. Jalak putih mandiri. Nah, untuk mandiri 3,5, lolohan 330. 3,5 kalau lolohan 330.000. Itu jalak hybrid. Hybrid 600, Bos. 600.000. Ya, 600. Jalak putih sama jalak surat ya itu. Heeh. Cukup 600.000. 600.000 ini ya juga sama nih hybrid. Ini satu lagi. Ya. 600.000. Jalak selingkuhan. Nah, untuk ke bawahnya jalak Hong Kong. Jalak Hong Kong. Jalak Hong Kong ini banyak peminatnya. Ya. Karena ini rawatan dari anak, okay, itu udah pasti bagus. Ya. Kita stoknya ada 20 ekor. Ada 20 ekor. Ya, burungnya gede-gede, jinak-jinak. Sudah pada mau mutasi ke dewasa. Ya. Ini harganya 1.700. 1.700. Nah, nah, ini ada satu ini. Ya, lepas berantem ya. Oh, tuh matanya bengkak dikit tuh berantem. Oh, ya. Yang satu yang sebelah nih. Yang sebelah kiri. Tuh. Oh, iya. Bengkak dikit doang. Habis ditonjok kawannya tuh. Ya karena bengkak dikit kasih 1.100. 1.100. Tuh, pokoknya selalu ada kejutan lah. Iya. Pokoknya selalu ada kejutan. Ini gampang menyembuhinya, sering mandiin. Ya. Harus dipisah, ya, mandiin. Ntar sembuh dia. Sembuh loh kan. Ya. Itu kan bekas ketonjok temennya ya doang. Dikasih tonjok temannya. 1.100. Oke. Okay. 1.100. Ya, yang bagus-bagus nih di sini banyak nih. Nah, ini banyak nih. Oh, ini, oh iya tuh. Nah, ini bagus-bagus nih. 1.700 bebas kulit. 1.700 bebas kulit tuh. Udah gede-gede tuh. Udah pada mutasi ke dewasa. Gacoran. Gacoran jalak suren. Jalak suren ya. Gacoran. Suren dewasa, gacoran. Gacoran 400.000. 400.000an. Ya. Terus. Nah, ini mandiri. Anakan mandiri 270. 270.000. Ya, 270 ini stoknya mantep-mantep, Bos. Ya. Tuh, ya, remajaan nih. Remaja gini-gini ya bodinya ya. Cakep-cakep. Lanjut atau sih? Jalak impor, Bos. Impor. Ah. Ini namanya burung jalak mawar. Jalak mawar. Dari India, Bos, ini. Okay. Pakistan. Dari Pakistan. Harganya berapa nih, Mas? Untuk harga satuan 7,5. Satuan 7,5. Nah, kalau satu pasang? Satu pasang 1.500.000. 1.500.000. Nah, ini sama kayak burung jalak Bali ini. Ya. Ada jambulnya. Kalau jantan, jambulnya panjang? Ya, jantan jambulnya panjang. Ya. Kalau betina, jambulnya pendek. Harga cukup 750.000. Jalak mawar. Nah, untuk ini penampakan Nuri Tanau. Nah, ini Turi Tanau. Burungnya burung langka banget ya. Jarang ada. Pas kebetulan ada, cuma ada 3 pasang nih, Bos. 3 pasang ya. Untuk sepasangnya 500.000. Satu pasangnya 500.000. Tuh. Nuri Tanau. Oke, Pak Bos ya, ini penampakan cak pantai. Cak pantai baru dapat nih, udah gacoran. Bos, won, Bos. Tuh, baru dapat, cakep banget. Cucak pantai jinak sudah gacor di angka 850.000, Bos. 850.000, cakep banget. Jantan bodi besar. Jantan bodi besar. Nah, untuk yang ini nih, yang masih lolohan. Ini masih lolohan. Ya, masih ya lolohan aja gede-gede begini, Bos. Ya. Yang lolohan ini di angka 250.000. Ya. Jalak suren lolohan. Lolohan. Oke. Lanjut kembali. Ini ada biu, biu lolohan. Bagus-bagus. Ya, saya biu lolohan selalu ada, Bos. Selalu ada. Selalu ada. Terus. Ya, besok hari Rabu datang lagi. Mulus. Bersih-bersih, Bos. Iya, ini responnya bagus. Ya. Tuh, nyari lolohan tuh yang responnya bagus. Kalau begini tuh burung nurut. Ya, nurut. Gampang diajarin. Ya, gampang dilatih ngomong. Ya, kalau kita deketin burung lompat-lompat itu ya, ya agak lama responnya. Kasih makan, suapin sambil dilatih ngomong. Ya. Ini harganya 1.700. 1.700. Ya. Ada 3 ekoran. Ada tuh kemarin banyak. Kemarin banyak. Wah, cepet sholatnya ini. Bulunya bersih-bersih. Ya.
bagus banget tuh. Masih harga terjangkau, Bos. Ya. Karena kalau udah jadi tuh harganya bisa 5 jutaan loh, Bos. Ya, betul. Saya dari burung yang bahan, lolohan ya, sampai yang udah jadi ada. Ada semua. Ada. Oke. Oh, bagus. Kita makan ini lagi dorong dia. Padahal ini udah kenyang. Udah kenyang. Ya emang gini. Ya, responnya bagus loh. 1.700.000. 1.700.000. Lurus. Ya. Oh. Ini ini bulunya mulus-mulus semua. Mulus-mulus ya. Mulus bersih. Ntar hari Rabu masuk lagi, Bos. Oh, Rabu turun ya, lagi. Masuk lagi banyak. Ya. Ini kalau yang ini yang MH. Ah, itu yang masih muda, ya. Muda hutan. Muda hutan. Heeh, kalau yang MH ini 1.300.000, Bos. 1.3. Udah pur total. Pur total. Ya. Itu jenggernya juga masih pendek tuh. Ya, burung udah jinak, enggak terlalu liar. Udah rawatan lama. Udah rawatan. Ya. Banyak nih pitohui. Pitohui. Pitohui bagus-bagus tuh. Ya, mulus-mulus tuh. 7.5, Bos. 7.5. Ya, ini yang jantan. Jantan. Yang jantan. Ini yang betinanya. 50.000. Ini yang betinanya. Oh, ini betina. Sudah dipisah. Ya. Untuk harganya berapa nih, Mas? Sama, sama. Oh, sama. 7.5 bebas pilih. Ya. MH tapi yang udah dewasa. Yang udah dewasa. Ya, dewasa. Oke. Okay. Yang dewasa 1.000.000. Harga cukup 1.000.000. Nah, untuk mengetahui dewasa itu kita lihat dari cengkernya itu. Ya, lihat cengkernya. Nah, kalau cengkernya panjang begini, hitungannya udah dewasa. Udah dewasa ya. Ya. Harga cukup 1.000.000. 1.000.000. Ini stoknya nih sampai sini. Oh, sampai sini. Oh, ya. Stoknya banyak loh. Ini sama. Nah, ini sama 1.000.000 ini. 1.000.000. Ya, ini yang baru-baru bongkaran. Baru bongkaran. Ya, kalau yang 1.3 udah rawatan pur total. Okay. Ya. Benar kali tuh. Dia dewasa. Iya. Oh, ini benar stok pitohi itu. Pitohi ini yang baru bongkaran. Baru bongkaran. Jadi kita itu ada yang proses dari bahan, okay, baru bongkaran tuh ya, harganya 700.000. Ya. Nah, semakin dirawat, semakin bagus 7.5. Nah, kalau udah dipisah-pisah ya makin bagus lagi. Okay. Itu bisa nyampe 800.000. Okay. Harga sesuai kondisi. Kondisi. Nah, untuk ke sebelahnya ini Jalak Bali. Jalak Bali remaja. Ya. Lengkap sertifikat. Ya, untuk yang remaja ini 1.350.000. 1.350.000. Nah, yang ambiokan ini. Ambiokan. Nah, untuk ke atasnya ini yang udah dewasa, Bos. Ini dewasa. Ya, ini campur ya, ada jantan dan betina campur. Okay. Harganya berapa dewasa? 1.900.000. 1.9. Ya. Berarti 1 pasang 3.8. Iya. Yang pasang-pasangan kita ada banyak, Bos. Cak Pantai 750, Bos. 750.000. Nah, cakep-cakep. Ya. Mulus-mulus. Lebih ya, dekatnya, Bos, biar enak. Ya. Cak Pantai. Ini namanya tuh. Tuh Cak Pantai. Burung-burung endemik Papua, Bos. Ya. Kondisi mulus-mulus semua. Mulus-mulus. Ya. Cakep-cakep. Harga cukup 750.000. Ini oh, udah pasangan. Udah ori pasangan ya. Ori pasangan. Ori pasangan. Okay. Ini untuk ambil satuan 1.400.000. 1.400.000. Kalau yang remaja. Ya, ini remaja. Kalau tadi kan agak kecilan tuh yang lompatan. Yang ya, ini kakaknya ini. Oh, ini kakaknya. Ya, ini remajaan. Oke. Okay. Jambulnya udah pada keluar ya. Ya. Itu kalau ambil sepasang 2.800.000. 2.8 pasang. Ambil 1.4. Ya. Komplit sertifikat. Kosongnya banyak. Ya, ini Hongkong yang pasangan juga aja. Hongkong pasangan siapaan? Ya. Oh, cakep banget. Ya. Oh ya. Pasangan siapaan? Udah kasih 3.400.000 ya, Bapak. 3.4. Ya, enggak apa-apa. Satu pasang. Ya. Tuh, ada mumer tuh. Mumer banget. Ya. Ini sampai ke sini, Bos, ini burung Jalak Bali semua ini. Oh, ini Jalak Bali semua. Oh iya tuh. Jadi Bosku jangan khawatir yang jauh, bisa kita bantu kirim-kirim. Ya, kita bantu kirim-kirim. Langsung calling-calling aja. Nah, ini Jalak Putih kita full ya. Full ya. Full, pokoknya ini aturan udah remajaan ini. Remajaan. Kasih 3.5 enggak apa-apa. 3.5. Ya, enggak apa-apa. Ya. Nah, untuk yang gacoran. Ini dewasa gacoran. Gacoran 480. 480.000. Mewah-mewah. Ya. Dan nominalnya harga sama. Sama-sama, bagus-bagus. Ya, Bosku ya, biasanya kalau minta kurangan pasti kita kurangin. Ya. Kalau 10 20 enggak apa-apa. Ya.
cakep-cakep, banyak pilihannya bang. Pilihannya banyak, oke. Okay. Kerucuk kebo. Ini kerucuk kebo. Nah ini harganya 30.000. 30.000. Ya kalau yang udah pisah-pisahan, yang spesial bagus itu 50-40.000. Yang spesial 40-50.000. Oke. Terus pokoknya jalak kebo. Jalak kebo. Ya. Ini peminatnya juga banyak ini jalak kebo ini. Ya, jalak kebo. Ya. 50.000. 50.000an. Ya. Ini kutilang. Kutilang 15.000. 15.000an. Nah, ini gagal Papua. Gagal Papua. Tuh, burung rawatan. Rawatan. 1.300 buat satunya. 1.3. Burung udah aman, ekor lagi. Aman. Burung juga jinak, anteng-anteng. Ya. Cakep-cakep. Ya. Oh, sebelahnya ini tuh, dolphin. Dolphin. Dolphin keren-keren, bos. Ya. Keren-keren tuh. Mulus-mulus. Mulus-mulus. Ya. Ini gede-gede tuh. Harganya berapa nih mas? Untuk yang ngombiokan ini 5,5 bos. Ngombiokan 5,5. Ya, yang udah dipisah-pisah udah jadi itu 600-an. Yang jadi 600 ribuan. Ya, yang ngombiokan 5,5. Burung pokoknya gemuk-gemuk lah. Ya, burung udah pilihan. Ya, udah gede-gede banget itu bodinya. Ya, 5,5-an yang udah pisah-pisah di box itu 600. Ya. Kebanyanya mandarin. Nah, ini mandarin dapur total. Burung per total. Ya, mulus-mulus. Eh, 110.000. 110.000. Ya. Terus sebenarnya apa nih? Nah, ini ada fox mantel. Oh, mantel. Ya, kita stok full, Bos. Stoknya full. Full, lihat, Bos. Oke. Harganya berapa nih, Mas? Fox mantel ini dapur semua, bagus-bagus. 230.000. Ya, bebas pilih. Yang bondol 200.000. Oh, bondolan 200.000. Sampai sana tuh kok semantau semua. Ini sama. Cakep-cakep semua. Nah, stoknya. Stok semantau. Oh, banyak banget tuh. Ciri-ciri ori ini, Bos. Ori. Ori Sumatera. Ya, kalau nyari ciri-ciri jangan yang tak daun itu jangan. Iya, itu kurang bagus ya. Ya, yang bagus yang ini, yang ori. Iya, yang ori. Ya. Buat masteran bagus banget ya. 150.000. 150.000. Ori. Ya, ciri-ciri ori. Terus, banyak nih. Nah, ini palek. Palek. Nah, nyari palek juga jangan asal-asalan. Oke. Okay. Nyari yang kualitasnya bagus. Ya. Yang bagus itu yang udah dewasa. Burung udah dewasa. Ya, jadi udah fisiknya udah aman. Ya, dokot ya fisiknya. Ya. Nah, kalau yang dikirim-kirim itu ya ngeri sekali kalau burung palek. Okay. Jadi pastikan kalau minta dikirim-kirim tuh pastikan burungnya gemuk. Ya, jangan asal harga murah suruh kirim tuh jangan. Ya. Ntar sampai sono kurus, nah itu bahaya. Iya. Rugi di pembeli jadi. Iya betul. Harganya nah, berapa nih mas? Pastikan yang gemuk seperti ini. Ini 350.000. 350.000. Per ekor. Per ekor. Ya ini udah dewasaan. Dewasaan. Jadi fisiknya udah kuat. Ya. Nah untuk makanannya millet sama jagung. Oh kasih millet sama jagung. Ya jagungnya jangan jagung buat burung dara jangan ya. Ya. Jagungnya itu yang jagung manis. Oh jagung manis. Ya. Ya. Yang buat sayuran itu loh. Iya ya. Nah itu. Ini harganya 350.000 untuk yang pipinya ada merahnya. Yang ada tempel ya? Ya, ini sama nih. Oh, ini sama. Bebas pilih. Ya. 350.000 yang pipinya ada merahnya. Sudah dewasa. Harga ya. Cukup 350.000. Nah, ini enggak ke atasnya ini sama nih, bebas pilih. Oh, bebas pilih. Satunya 350.000. 350. Ini ada jantan, ada betina, Bos. Ya. Ada jantan, ada betina. Itu harganya sama aja. Sama aja. Ya, bebas pilih warna. Iya. 350.000. Nah, untuk yang beda itu yang WF. Oh, yang WF ya. WF itu 700. Wajah 700.000. Ya. Ini jinak bos. Sarapnya ini ada juga yang jinak. Ya. Oh, oh ya. Oh ya jinak. Karena kan jinak tuh. Oh ya jinak. Nggak gigit ya? Iya. Mau saya rantai tapi ya ntar ngerawatnya kan iya. Agak repot kalau jinak. Iya. Oh karena burung banyak. Ya. Samain aja nih 350.000. 350.000. Ya, harganya sama. Dilepas di dalam kamar nih. Ya, dalam rumah aja. Kalau di tempat terbuka nggak berani bos. Ya. Ini takut. Masih bisa dilatih nih. Iya dilatih. Ya. Harga cukup 350.000. 350.000. Bebas pilih. Ya. Nah untuk sebelahnya ini ada paradis ya. Paradis ya. Oh, paradis tuh. Ya. 800.000 jantan tuh ada 3 tuh. 800.000 ada 3 ekor jantan. Nah untuk yang betina-betina ini okay. 350 tuh. Yang betina 350.000. Ada 3 ya. Ada 3 ekor. Ya. Tuh ada red chicken betina. Oh, red chicken betina. Tuh ada 2 tuh. Ya. 200-an nih. 200 ribuan. Ya.
Bondol Jepang tuh. Sepasang 150 bondol Jepang. 150.000 satu pasang. Ya, bondol Jepang. Ya. Ini ke sebelahnya bos, perkutut ring altis ya. Bung Mania. Bung Mania ya. Ini bangkok yang bodi super besar nih. Perkutut bangkok ring altis. Ya, bodi besar. Bodi besar. Burung udah dewasa. Ya, ini udah bagus-bagus nih. Ya. 150.000. 150.000. Putih mata merah ini 250.000. 250. Ya. Burung dewasa juga. Dewasa. Oke. Nah, ini ada mojo pahit. Mana? Temani mojo pahit. Ayo, mojo pahit ya. Nah, temani mojo pahit 200, Bos. 200 selipat. Ya. Nah, kalau yang ini temani. Temani biasa. Nah, temani biasa itu dadanya hitam. Ya. Kalau mojo pahit dada bawahnya putih. Dadanya putih yang mojo pahit. Yang temani okay. Biasa ini 150. 150.000. Ya. Kalau yang atasnya silver. Silver 150, Bos. Sama. 150.000. Nah, ini ada bangkok juga ini. Okay. Bangkok yang ini 100.000-an. Ya ini 100.000-an. Ya. 100.000-an. Kita untuk Kung Mania full stock, Bos. Full stock. Pilihannya banyak banget. Okay. Nah, ini ada juga yang jambul. Lokal. Jambul ya. 180. 180.000. Ya. Lokal jambul. Nah, itu ada juga itu. Ini warna apa itu? Krem atau apa ini? Yang mana? Nah, ini satu ini. Ada dulu. Warna langka itu. Iya. Tuh, cakep banget ya, ya. Krem. Warna krem loh. Krem atau apa ini? Harganya berapa jadinya, Mas? 150. 150.000. Nah. Perkutut krem itu. Iya, ini ada golden. Perkutut golden. Golden 500.000. 500.000-an. Ya, tuh. Cakep banget. Ya. Putih jambul 400, Bos. Putih jambul 400.000-an. Ya, stok ada banyak itu. Banyak banyak. Banyak. Ya, putih jambul 400-an. Ya, cukup 400.000-an. Nah, untuk ke bawahnya ada perkutut Bali. Perkutut Bali. Perkutut Bali yang udah pada bunyi ini 100.000. 100.000-an. Ya, sudah pada bunyi dewasa. Yang perkutut Bali itu di matanya tuh ada kacamata kuningnya ya. Ada lingkaran kuningnya. Nah, ya. Kalau yang enggak kuning tuh perkutut lokal. Yang lokal. Ya. Yang lokal 20.000. Lokalan 20.000-an. Nah, yang Bali 100.000. Ya. Ini pentan kacer. Kacer gacoran 900. Kacer gacoran. Ya, gacor dor ini. Gacor dor. Ya, 900. Harga cukup 900.000-an. 900. Kalau ke perang ini, Mas. Itu pojang samain 27 enggak apa-apa. 27 samain. Nah, ya. Ini kacer gacoran 900.000-an. Iya, banyak ini sampai ujung ini kacer. Oh, sama ini, sama. Ada anis merah. Ya. Kembang. Cendana. Cendana 500. 500.000-an. Terus kalau jalan Hongkong yang ini? Iya dong. Hongkong satu pasang ya trotolan. Trotol satu pasang. Ya, ya. Kalau masih trotol begini 3 juta. 3 juta satu pasang. Ya. Jadi, nah, sekarang kita lanjut pantau yang ada di rumah. Burung sangat langka sekali. Oh ini. Ya. Ini burung mumpung ada ya. Anakan ya. Anakan. Oh. Ya masih anakan. Ini betinanya. Yang mana? Betinanya ini. Oh ini yang betina. Nah, yang jantannya hitam. Yang jantan hitam. Ini tuwu yang seri termahal ya. Ini yang okay. Paruh putih. Yang paruh putih. Nah, untuk gitu. Betinanya tuh warnanya coklat. Ini betina warna coklat. Ya, ini yang termahal. Kalau ya. Yang betina warna hitam itu ya agak murah itu yang paruh hitam. Oh gitu. Nah, ini yang termahal ya. Ini masih bantu lolo ya, Mas? Iya, bantu lolo. Ini walaupun makan sendiri tetap kita lolo karena apa? Kita matenya biar jinak. Ya, biar jinak. Ya, kalau dibiarin makan sendiri terus tuh kayaknya giras lagi ya. Giras lagi, ya. Ntar gak kenal sama majikannya, sama bosnya. Iya. Burung tuwu ini kan burung istimewa, Bos, ya. Ya. Untuk penangkapan yang liarnya aja itu susah. Susah. Nah, ini oh, pas kebetulan dapat yang anakan. Iya. Bagus banget ya. Nurut. Bener, ntar ya. Kalau gede dilus-lus begini, waduh. Iya, tuh. Harus sering interaksi deh. Iya, ini ya, kita jual jinak. Satu pasang di angka 3.500.000. 3.500 ya, satu pasang. Satu pasang. Ya. Ini burung jarang ketemu lagi, Bos. Ya, tuh jarang ketemu lagi. Ya. Ya. 3.500 udah dapat satu pasang ya. Tuwu anakan jinak banget. Tuh anakan, ya jinak banget tuh. Iya. Ini yang seri termahal paruh putih. Paruh putih. Ya. Ya. Terus sebelahnya nah, ini sebelahnya ini khusus jantan. Oh, ini jantan. Nah, ini jantan. Oh, ini udah agak gedean, Bos. Agak jadi gedean. Mau mandiri mau. Ya. Mau diloloh juga mau ya, karena mau. Rawatan dari anak. Oh, ya. Kondisi mulus, Bos. Mulus. Ya. Ini masih anakan tapi udah gede. Ya.
Ini hitungannya remaja ya? Remaja. Ntar kalau dewasa matanya merah. Merah. Merah banget, nyala. Iya. Ini makannya pisang mau. Okay. Pisang mau. Pisang sama pur. Pur mau. Ya. Kalau yang ini berapa nih mas? Ini kita jual untuk yang dewasa ini satu aja 3 juta. Satu aja 3 juta. Ya. Kalau udah ketahuan jinak, ya, bunyi cakep tuh 5 juta sampai 7 jutaan. Oh lumayan harganya ya? Lumayan. Ya. Makanya ini mumpung kebetulan dapat dari anakan. Iya. Nah ini pas lagi nyari kadang nggak ada. Iya. Ya kadang nggak ada. Ini mumpung ada ini. Mumpung ada. Ya. Kalau pas ada ini pasti murah. Pas nggak ada nyari bisa 10 jutaan bos. 10 jutaan. Iya. Harganya gila ya. Gila. Kalau ini lagi kosong. Iya karena burung tuwo ini tidak setiap hari ada. Iya. Terus nyari yang jinak seperti ini tuh langka. Susah. Harus ngelawatnya dari anakan. Iya betul. Iya. Terus kalau ini? Nah ini sepasang. Ini satu pasang. Ya sepasang yang agak gede seperti agak ini. Ini 4 juta sepasang. 4 juta satu pasang. Ya. Oh ini. 4 juta. Kalau yang kecil tadi kan 3,5. Ini betinanya. Ini 4 juta. Ya. Oh. Makan sendiri mau. Di lolo juga mau. Di lolo juga mau karena kita biasakan lolo. Ya. Untuk kedepannya biar burung pintar, ya, nurut. Nah, untuk harga jual burung itu kan kita lihat dari kondisinya. Iya betul. Kalau gede tapi liar, ya paling lakunya 1,5. Iya. Kalau ya, yang liar. Iya. Ini jinak nih. Kalau yang jinak, pinter, bagus, diketakin ya, bunyi itu ya, bisa nyampe 7-10 juta. 7-10 juta. Iya. Jadi harga burung itu dengan kondisinya. Iya. Ya. Sesuai kondisi, sesuai speknya. Iya. Tuh bagus banget nih. Ini kalau buat aviari bagus ya? Oh, mewah lagi. Iya tuh. Mewah. Oh, ini satu pasang 4 juta. Ya cukup 4 juta satu pasang. Ya, nah ini. Kalau ini jantan doang 3 juta. 3 juta. Ini yang paruh putih, Bos. Yang paruh putih. Nah, kalau yang murah paruhnya hitam. Ada dua jenis ya. Iya, paruh putih jenis sama paruh hitam. Iya. Ya. Kalau ini yang paling bagus. Ya paling bagus. Ya. Bisa gede lagi, Bos. Ini bisa udah gede, entar bisa gede lagi. Oh, bisa gede lagi. Iya. Ya. Nah, oh, yang ini 3 juta setengah sepasang. Yang anakan 3 juta 500 satu pasang. Tuh. Ih. Bagus banget tuh. Barang langka, ya, Bos. Burung langka. Ya. Darang ada tuh. Tuh anakan. Dan ini betina, yang hitam jantan. Tuh. Langsung calling-calling aja, teman-teman. Yang enggak bisa merapat, ntar bisa dibantu kirim-kirim. Jadi berapa kali lolo tuh? Aku biasanya pagi sore. Oh, pagi sore. Ya, malam kadang jam 9 ya, malam saya mau tidur tuh. Tak loloin dulu. Loloin dulu. Ya, enggak masalah. Kalau ya, walaupun kenyang tetap saya kadang mau tidur tak loloin ya lah. Tapi purnya tetap dikasih ditaruh di situ aja. Iya, itu pur ya, kering. Ya, pur kering. Ya, sama air. Ya, sama air. Gampang rawatannya, Bos. Bos. Oke. Okay. Nah, ini Beo yang sudah jadi. Beo jadi. Ya, ini udah pinter. Yang ini bisa bicara Pancasila, ya, paket, bakso, okay, assalamualaikum. Oh, lumayan juga kan? Iya. Ya. Ini udah banyak yang nawar 3,5, saya minta 4 juta. Oke. Okay. Ya, ini 4 juta. 4 juta. Langsung yang udah pintar ngomong. Ya, full set. Set sama kandang. Ya, sama kandangnya. Ya. Assalamualaikum. Pancasila. Assalamualaikum. Pancasila. Assalamualaikum. Pancasila. Pancasila. Iya, pinter. Nah, terus kalau yang sebelahnya ini ngerawat dari anak. Ini dari anak kan? Ya, dari anak. Kalau masih lolo kan tadi kita jual 1,7. Ya. Ini ngerawat dari anak tapi udah remaja. Remaja. Burung jinak bagus. Ya. Speknya bagus nih, gede. Ya, bedanya gede. Gede bagus ini. 2.200.000. 2.200.000. Burung mewah ini. Ya, ini bisa dilatih ngomong. Tinggal ngelatih ngomong. Ya, dilatih. Iya, bener nih. Mewah banget. Udah mandiri juga. Tuh. Mandiri. Ya. Tuh. 2.200.000 sudah dapat bio bagus. 2.200.000 tuh galak. Enggak, ini dikira mau dilola apa gimana? Oh iya. Nurut ya. Nurut. Kondisi mulus. Assalamualaikum. Mulus gede. Iya, mulus gede. Gede banget nih. Cakep nih. 2.200.000. Kakinya agak putih ya kakinya. Iya, putih, cengker-cengkernya putih ya, juga. Kalau yang ini yang udah pintar ngomong. Pintar ngomong 4 juta. 4 jutaan. Iya. Iya. Ini Cak Ijo-nya super big, Bos. Cak Ijo bentik. Ya, Cak Ijo jadi nih. Acoran. Gua acor semua. Oh, tuh. Nah, ini Cak Ijo udah bunyi semua. Udah bunyi ya, tuh. Ya. 1.100.000. 1.100.000. Oh, ini jam tok satu ini tuh. Mewah-mewah ini. Ya. Keren-keren. Jam tok. Ih, cucak rawa aja tuh. Ngeri suara aja tuh.
taruh roffel lu di atas semua ya. Roffel tuh roffel ya, kan yang coklat tuh. Oh tuh ntar kita pantau tuh. Ini kita pantau yang cak hijau tuh, cak hijau gacoran tuh. Tembakannya tuh ya, cukup 1.100.000 bebas pilih. Halo. Cak hijau gacoran. Asli apa tuh? Tuh, wis. Ini baru juga nih. Belinya dari sana dua dia. Gede-gede mas. Jauh buat dikit, gacoran. Tuh, wih, tembakannya tuh ya. Cukup 1.100.000, bebas pilih. Nah, untuk cak hijau bahan kita masih banyak bos. Yang bahan banyak. Di gudang banyak. Gudang banyak. Iya, ini untuk yang jadi-jadi. Iya, tuh udah enak nih, tinggal nikmati juga tuh. Keren. Ya. Temen ngopi bos. Iya, oh tuh. Terima kasih tuh. Tuh cari semua ya. Ya. Oke, bos. Ya. Ini untuk stok cucak hijau. Oke. Okay. Nah, cak hijau ini kita full ya. Full. Ya, full. Cak hijau semua. Semua ini. Gede-gede ya. Banget. Ya, body big. Body super. Jadi di pasar banyak, ini di gudang juga full. Juga full ya itu. Ya, mau di pasar, di gudang full, bos. Cak hijau dari atas ini sampai bawah. Ada cak cinoy. Mau jantan betina ada. Oke. Okay. Cinoy. Ya, cinoy jantan, cinoy betina. Untuk harganya sama aja. Sama. Nah, ya, ini untuk cak hijaunya nih. Gede-gede banget nih, bos. Kalau betina 150.000. Ya. Cak hijaunya gede-gede nih. Ya, hijau big. Super super, bos. Full nih sampai atas nih. Oh, sampai atas. Nopeng, nopeng semua itu. Ya. Gede-gede banget. Nah, untuk harganya sama aja. Harga sama. 580.000. Ya. Harga spesial. Harga spesial. Ya. Burunya super super. Ya. Cak hijau body big. Keren-keren, bos nih. Mulus ya. Banget nih. Rata-rata yang pernah dorong bos. Lagi dorong? Ya, lagi dorong. Oke. Terus yang bawah ini. Nah, yang nyari PH. Okay. Nah, ini PH semua ya. Yang ini PH. Paru PH, hitam. PH semua. Ori PH ya. Kalau yang PH itu parunya hitam. Iya. Ori PH. Oke. Okay. Nah, kita lihat lebih dekatnya. Terus. Udah rusak. Jatuh lagi. Langsung juga nih. Lari-larinya. Nah, untuk PH ini parunya hitam. Oh ya, hitam. Ya, parunya ya. Hitam, parangnya juga super gede. Mulus. Mulus. Ini di kios ada, di gudang ada, bos. Ya. Ya. PH semua ini parunya hitam tuh. Yang PH 350.000. 3,5 untuk yang mulus. Yang mulus ya. Ya. Kalau yang dokor 33. 330.000. Kalau PH begini. Oh, ya. Ya, parunya hitam. Oh, ya. Ya, hitam ya bawahnya ya. Oh, hitam. Ya, hitam. Ini juga nih, bondol tapi keren juga, paru hitam. Oh, oh ya, hitam ya. Paru hitam. Paru hitam. Ya. Paru PH. Ya. Oh, burungnya gede-gede mantep. Ya, gede-gede gede. Wah, ini apa nih? Trotolan bos. Oh, trotol. Ya, ada keluar trotol semua ya. Ini. Trotolan 58. Ya. 580.000. Murah meriah ini ya. Bos, bener. Harga mumer. Mumer. Harga spesial. Burungnya keren-keren, ya. Mumer. Tuh. Pada bunyi ini yang bawah trotolan semua. Oh, ini mana? Cino itu. Oh, Cino. Ya, kalau cak hijau. Pada rajin semua. Trotolan semua ini yang di bawah ini. Banyak yang nyari trotolan bos pelanggan. Ya. Ini mumpung baru bongkaran ini. Gede gede. Baru bongkaran kasih harga spesial. Gede gede cak hijaunya. Ya. Ah, oke okay, bos. Oke. Okay. Ini Raja Perling. Kalau oh, ini masih ada. Perling. Oh iya. Udah pur semua, udah rawatan semua. Burung rawatan. Cakep, ada cakep. Makan pur. Ya, cakep cakep bos. Ya. Oh, cakep cakep tuh. Untuk harganya berapa nih mas? Raja Perling 500.000. 500.000. Ya, burung bagus bagus. Burung pur total. Pur total, ya. Cakep cakep. Ya. Oh, kalau ini jagal Papua full hitam. Full hitam. Kondisi mulus pur total. Oh. Burung dah rawatan. Harga 1.500.000 bos. Harga cukup 1.500.000. Barang langka itu. Ya. Oke pak bos ya. Oke. Okay. Nah ini burung yang istimewa. Ya. Yang harganya itu dari dulu sampai sekarang tetap stabil maksimal, ya. Ya, tetap stabil. Stabil. Ya. Ini cak rawa. Cak rawa. Cak rawa ini sudah DNA satu pasang, bos.
Oh, yang ini sudah DNA. Nah, cak rawa sudah DNA satu pasang, ini burungnya gede-gede. Ya. Nah, kalau nyari cak rawa itu yang seperti ini, jangan yang jinak. Dan jinak. Ya, kalau terlalu jinak, kolokan ya, itu kurang bagus. Kurang bagus. Ya, untuk suaranya juga nggak bisa maksimal, kencang banget nggak bisa. Kalau ini sudah dewasa. Dewasa, siapan. Oke. Udah DNA sepasang. Sudah DNA. Ya, satu pasang. Udah cakep banget kan? Ya. Ini di harga 14 juta full set. 14 juta full set. Bodinya gede-gede. Wih. Tuh. Doropel loh. Doropel loh. Oh, mana tuh? Oh, nih. Ya, itu. Yang doropel. Nah, itu jantan, ini betinanya. Oh, ini betina. Ya, jadi saut-sautan. Ya. Saut-sautan. Dewasa gacoran doropelan deh. Iya. Untuk yang ropel. Wih. Mewah tuh. Mantap ya. Yang ropel satunya 7.500. 7.500. Oh, mantap sekali tuh. Cakep banget kan? Ya. Nah, untuk harga-harga cak rawa itu ya, tergantung dari spek-speknya. Tergantung ya, speknya ya. Kalau mau yang muda, okay, remaja itu biasanya satunya 4.500 sampai 5 jutaan. Ya, yang muda. Ya. Nah, kalau terpantau suaranya masih muda pun udah ropel, klik-klik-klik-klik. Okay. Harganya udah bisa. Harganya bisa 6 jutaan. 6 jutaan. Ya. Ya. Nah, kalau dewasa ropel seperti ini tadi 7.500. Ya, tadi ini 7.500 dewasa. Kanan coklat ya, udah ropel 7.5 jantan. Oke. Okay. Nah, kalau yang betinanya kasih 6.500. Yang betina 6.500. Ya. Kalau mau buat harian, enggak buat ternak ya, ya. Itu ambilnya ya begini sepasang. Ya, ambil sepasang biar saut-sautan. Ya, bisa saut-sautan. Ya, itu kalau sepasang ini cakep. Ini full set atau gimana? Full set. Full set. Ya, kita jual full set. Oke. Okay. Nah, ini 7.5, ya. 6.5. Ya. Nah, kalau yang ini, Bos. Ya. Ini kita jual 6 juta. Yang ini 6 juta. Nah, dewasa. Dewasa. Ya. Nah, ini 6 juta full set juga. Full set. Oke. Okay, ini sama, ini di harga 6 juta. Ini sama 6 juta. Nah, full set. Ya, dewasa juga. Ya. Nah, ini sama, Bos. Ini 6 juta, Bos. Oke. Okay. 6 juta ini, sama, ini dewasaan, 6 juta. Bodinya besar-besar semua. Ya, bodinya gede-gede semua. Tuh, 6 juta. Ya. Ini sama 6 juta. Ini sama 6 juta. 6 juta. Oke. Okay. Nah, ini Bos, ini satu pasang. Ya. Nah, ini satu pasang kasih 12 juta. Oh, ya, ini 12 juta. Nah, 12 satu juta. Pasang. Nah, kalau yang ini yang super mewah ya, ini 14 juta. Yang ini 14 juta satu pasang. Ya. Nah, Bos, ya, yang udah terpantau ropel bagus ya, okay, itu kandangnya nih ada lakbannya nih satu. Jadi, kasih tanda. Dua. Dua. Ini tiga ini. Sama yang ini tiga. Ini ropel. Yang udah ropel. Ya, ya. Nah, kalau mau ropel bagus pasangan ya ini. Yang ini 14 juta. 14 juta yang bagus. Ya, ini 14 pasangan. Juta. Ya. 12 juta. Oke. Okay. Tuh. Cakep-cakep pokoknya, ya, Bos. Yang udah ropel ini ditandain ada lakbannya. Gak rawa ropelan, gacoran. Oke, Mas Diri. Oke, Bos. Ya. Ya, tetap semangat. Ya, tetap ya, semangat. Terima kasih yang sudah nonton channelnya Cicol Nusantara ya. Ya, terima kasih buat semuanya. Nah, terima kasih, ini lokasi kiosnya ada di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke. Okay. Tempatnya kios Lancar Jaya. Ya, kios Lancar Jaya. Ya, ya, oke. Okay. Terima kasih. Semoga sukses, lancar selalu. Amin, amin, amin. Amin. Ya, jangan dong. Ayo. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mantap di channel Cicol Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat.